Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini IP Perai dengan Kru Al-Falah akan mengadakan baca Yasin khas untuk gajah kita, Cik Aizan yang sekarang ini terlantar di Hospital Sungai Petani. Doakan je. Majlis baca Yasin Lintas ini adalah anjuran Rauda dengan relawan dakwah Al-Falah dan juga dengan sokongan barisan MDB. Okey, untuk maklumat, kita buat baca Yasin pada pagi ini. Kita berhajatlah untuk mendoakan, kita hajatkan nanti baca Yasin kita ini untuk kita sedekahkan. Kita hajatkan kepada Encik, terutamanya kepada Encik Aizanuddin bin Alwi, kawan staf IFP Kuala Batas, dulu staf IFP Perai, merangkap juga bekas Bilal di Surau Al-Falah. Jadi beliau sekarang dalam keadaan yang agak kritikal kerana diuji dengan penyakit kanser usus. Jadi kita doakan semoga Allah memberi kesembuhan kepada beliau dan mempermudahkanlah segala urusan beliau. Jadi ada juga saya membaca ayat sekitar ini. Ada juga untuk beberapa hajat lah sebenarnya. Ada staf yang menumbang. Jadi kita niatkan sekali untuk arwah-arwah beberapa orang staf yang menyumbang untuk solat hajat atau solat untuk baca Yasin pada pagi ini. Dan juga saya ambil kesempatan lah untuk solat baca Yasin pada pagi ini. Kita doakan sekali untuk Cik Ahmad Fairuz MPD di BBL yang masih bercuti kerana terlibat dengan kemalangan dalam 2 minggu lepas. Jadi kita doakan sekali Cik Ahmad Fairuz agar cepat sembuh. Dan juga kita berhajat dengan baca Yasin ini supaya kita semua secara amnya, secara khususnya untuk negara Malaysia agar terselamatlah daripada virus novel coronavirus yang sedang melanda beberapa negara termasuk negara kita. Jadi kita doakanlah agar negara kita terselamat dan bebas daripada wabak tersebut. Makan pisang, Demuan.